Acara Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVI Papua Barat menyelenggarakan pelatihan wasit dan pelatih voli indoor lisensi C tingkat nasional 2021 di Kota Sorong. Penataran wasit dan pelatih voli indoor lisensi C tingkat nasional yang dibuka hari Sabtu diikuti kurang lebih 60 peserta utusan Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Banten, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti keputusan Rakornas diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia berkompeten untuk mengembangkan atlet bola voli berprestasi di tanah air. Ini hasil keputusan Rakornas di pusat, yang kemudian Papua Barat ingin minta bagian sebagai tuan rumah dalam rangka untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang wasit dan pelatih. Kami merasa ini penting untuk kemudian dalam pengembangan atlet ke depan itu dibutuhkan pelatih dan wasit agar event-event bisa berjalan dengan baik. Ini harus kita lakukan karena target kita setelah PON Papua, PON berikutnya ini sudah harus ada atlet dari Papua Barat. Karena pada prapon yang lalu kita mencari atlet, bibit atlet dari Papua Barat itu sangat kesulitan dan kurang. Karena itu langkah cepat kami ambil dan meminta pusat untuk membantu kami untuk melakukan pelatihan di sini, mendekatkan. Selama ini pelatihan ini berlangsung di kebanyakan di Pulau Jawa, tapi kita dekatkan ke sini agar peserta semua bisa hadir dengan biaya yang terlalu mahal. Dari Papua, Papua Barat, Maluku, Banten, Sulawesi Tenggara, di total sekitar 60-an. Harapan untuk peserta? Harapan untuk peserta mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan proses pelatihannya dengan baik, supaya kemudian kembali ke daerah masing-masing untuk bisa mengembangkan olahraga voli di daerah masing-masing. Anggreni Sumbung, CWM Channel.